warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joy Skylight. Sebentar aja. Ben enggak terlalu kelihatan pucat ya. Hari ini videonya tentang masak ya. Jadi saya ntar ke dapurnya enggak terlalu bisa bicara. Dikarenakan saya enggak mau ntar bumbu-bumbu nemberang kena campuran mai itu. Aduh. Sebentar aku mau istirahat dulu. Hari ini saya habis minum obat, so saya mau bikin video pun aku sungkan sama majikan, jadi meneng-menengan ya. Hari ini masaknya ada 3 macam ya. Saya ingin bikin video masak-masakan karena sudah lama. Yang satu masakan steam ikan one ya, sama mui choy. Ntar saya kasih tahu bagi mbak-mbaknya yang masih baru bisa dicontoh ya. Terus saya yang kedua yaitu masak daging sapi sama itu choyokwa. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa, choyokwa yang bentuknya seperti aduh kayak gini aku nggak isok mikir ya. Ntar kita kalian lihat ya. Terus kemudian yang satunya lagi cukup sayur joysam saja. Joysam ya, bukan joil ya. Joysam itu bahasa sininya. Jadi bahasa Indonesianya itu sawi ya. Bentar. Mari kita mulai memasak ya. Ini sekarang kita masak sapi ya. Daging sapi, kemudian ini choyokwa. Paprika yang sudah diiris dikit aja. Saya butuh no cincang apa itu? Aduh, garlic. Aku nggak ngerti bahasa Indonesianya, lupa. Itu loh, jahe sama bawang putih, ya Allah. Nah, di sini tuh ada itu. Jamur kering ya, jamur telinga kering ya. Karena ini kering, kemudian direndam berapa setengah jam saja, kemudian dialupi ya. Ini setelah dialupi matikan api. Yang sudah direndam sama air itu bentuknya seperti ini, namanya sayur asin manis ya, yang sudah dikeringkan harus direndam setengah jam. Hari ini karena saya ke dokter, setelah pergi ke dokter terus kemudian ke pasar, kebetulan tadi kan majikan nggak makan pulang, tapi tiba-tiba makan pulang, jadi saya tadi kebetulan saya kira cuma saya sama mbah saya yang makan. Jadinya belinya nggak terlalu besar ya, ikannya nggak terlalu besar, so entah ini cukup atau tidaknya saya pun nggak tahu, karena saya kasih itu kayaknya cukup sih. Kita cuci terlebih dahulu. Nah, setelah ikan itu udah bersih, ikan ini kita keringkan ikannya. Biar enggak, biar enggak. Sudah kita keringkan. Jadinya kecil ikannya, Rek, kecil ikannya. Kita kasih kecap asin. Kita pijetin. Kita diamkan beberapa saat. Letakkan di sana. Kemudian kita mau bumbuin ini ya. Ini harus dicacah terlebih dahulu. Dicacah ya.
sedikit kecap asin. Gula. Dan sedikit minyak. Letakkan di atasnya. Yes，你煮咗饭？Yes。你有冇煮过饭？有啊，老公，差唔多都话叫你喺度食饭。我话做食饭咯，我惊家姐又话我煮乜唔系得食饭。系嘛？系啊。咁啊，佢冇话你咩？咁我唔系等你哋食饭啊吓。有，我想食粥。有个饭。 我攞少少餸，少少骨骨咯，加啲辣椒，少少得冇？嗯，呢個佢會喊噶。OK。 Ntar pisukin ya sekitar 8 menitan atau 7 menit juga boleh. Kemudian setelah ini kita tadi kan masih bersih ya. Kita butuh tahu-tahu. Tadi nggak beli seledri. Nggak beli dimsum. Aku mirisnya hari ini harus pelan-pelan dikarenakan aku rata agak sedikit pusing takutnya kebacok tangan saya. Terus kemudian hidung ini kuping saya kan karena saya pilek hidung saya ini kuping saya ini agak sedikit budek ya. Jadi dengan bentuk seperti ini, seperti bunga ya. Sekarang kita stick ikannya. Ini ikan. Kali ini kita panasin wajan, kemudian kasih sedikit untuk apa itu tumis ini ya. Sebelum ditumis harap diaduk-aduk terlebih dahulu. Nggak cari yang tepat yang agak aman, tapi karena ini aku nggak punya flipper jadi nggak kelihatan dengan kameranya, jadi sementara seperti ini aja ya. Kemudian setelah ininya bisa dianu, jangan keburu dicari ya. Setengah matang aja, angkat. Masih ada sisa minyaknya, bisa dipakai. Thank you.
ini harus dimasak dulu. Saya paling suka kalau masak, kalau oseng-oseng itu ya, harusnya apinya yang besar banget ya. Jadinya enak banget. Tapi ini karena saya pakai ini, apinya nggak boleh terlalu besar, karena ini ada lengket-lengket, ambil lengket ya. Kemudian ditutup. Nah, setelah ininya dibuka ya, masukkan ini jamur ke telinga. Sudah selesai. Ini tiga tempat bentar ya, jamurnya. Gak usah dikasih bawang ini. Ikannya udah mau matang. Mas, dia tengok sampai agak sedikit mengaku. Dan ini kurang ombo ya, kurang ombo. Lihatkan bentuknya, wajannya kurang ombo. Kasih sedikit tahin ya, air tahin. Kasih sedikitnya saja. Sudah harum banget. Aku lupa nggak dikasih garam, garam rek. Ya apa sih? Kasih belah sedikit. Lali ya gue. Maklum bu yang dean. Matikan lagi. Di situ di kiri ikannya sudah matang ya. Ikannya seperti ini. Ini bagi teman-teman yang suka steam ikan harus punya catoan ya, biar nggak kepanasan. Kasihnya sedikit biar panas mau ngomong-ngomong. Ah, ini kalau kita masukkan minyaknya ya, masukkan jari. Kasih sedikit minyak, sedikit saja. Kemudian siram pakai air panas. Beri sedikit garam. Itu
tunggu sampai umur baru dimasukkan sayurnya ya. So dari sini masaknya, tara, ada dua masakan, satu ikan, satu ini, tinggal merebus ini ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.